Oke, naik level 40 BB-nya. Resisten, oke, kita ambil resisten aja. Oke, kita coba gacha-gacha hoki, guys. Siapa tahu aja ya kan. 2 biji di sini, cuy. Oke. Oke, nggak ada ya. Nah, kalau yang satunya kita coba ini weapon. Berapa tuh, guys? Ini rewardnya udah berapa sih? Tadi kan satu udah ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 2, 4, 3, sudah 4, 3. Kita coba ke toko dulu. Kita coba beli satu yang ini ya, kali aja hoki ya kan. Nah, gue pengen banget lo punya yang itu tuh, Song of Broken Pines. 44 45. Oh my gosh, man! Yeah! So I'm talking about, man! Oke, simpan buat Kazuha, Pak. Wah, satu paket nilainya, coy! Alhamdulillah! Wah, Mihoyo, makasih banyak ya! Hai! Woohoo! Gila, man! Wah, kebetulan banget mystic ore gua tuh ada banyak, guys. Wow, langsung saja pakai, Pak. Langsung digetok-getok. Wah, ini pertama kalinya saya nempak weapon bintang 5, cuy. Deg-degan saya, guys. Oke. Waduh, kita butuh ini. Astaga. Wah, asli hoki banget. Oke, semangat tempat. Ayo guys, semangat ya. Buat kalian yang belum dapat ini, silakan gacha. Oke, cuy, semangat tempat. Kita semangat tempat. Wah, boleh ini udah langsung dibuild ntar ini. Weaponnya udah ada masalahnya nih, guys. Oke, ini basetiknya gede banget tuh, cuy. Ini buat di look gue yang pakai gladiator, oke banget, men. Wah, murah habis, guys. Oke, sekarang kita gacha artefak lagi kali ini. Ya kali aja dengan dapatnya apa dapat weapon B5. Gue udah hoki juga di artefaknya Yula ya kan. Ya kan, Yulanya udah dapat, weaponnya juga udah dapat ya kan. Semoga artefaknya juga bagus nih ya. Untuk artefaknya si Yula satu udah dapat yang bagus. Yang bulunya, tapi yang lainnya bulu sama cupnya itu udah dapat yang cryo itu. Tapi kayaknya gue bakal pakai yang physical damage ya, soalnya lebih bagus sebenarnya untuk Yula pakai physical damage. Oke, makin semangat. Ayolah. Ayo. Hoki tak kemana. Di sini gue pakai ini apa? Dragon Slayer untuk Yanfei buat ngeboost DPS Xiao saya di sini. Sementara nggak pakai ini dulu ya, Babang. Mbak Yulanya nggak dipakai dulu, guys. Karena kurang anemonya, jadi pakai Xiao di sini rada lambat ini. Aktif ininya. Ikuzo gura. Kok agak lama saya ngekill ini dibanding kalau gue pakai diluk. Ya mungkin karena ini ya.
energi buat aktifin elemental burst-nya itu kurang ya. Oke, ada 3 condenser resin di sini guys, semoga saya oke. Come on, man. Oke, not okay. Oh my gosh, this one talking about me. Physical damage bonus di sini, ada critical damage. Boleh lah ya. Oke okay guys, sudah tanda-tanda cukup oke okay juga tadi dapat physical damage ya kan, dapat physical damage bonus yang mana tadi saya juga kepengen itu. Nanti di tempat yang critical damage beh makin oke okay, itu Yula saya ya. Ngeri asli itu elemental burst-nya Yula tuh guys. Sakit banget tuh cuy physical damage-nya. Oke okay, tempat ini. Nah, enggak kena dong kambing. I need energy, my man. Wah. Okay, here we go. Go. Oke oke. Saya butuh helmet. Oh. Wow, oke okay, dapat critical damage juga loh di sini. Kebetulan gue cari juga ya yang ini ya. Defense. Oke. Okay. Last cukup hoki sih untuk atributnya sendiri ya. Nggak tahu kalau di tempat nanti guys. Semoga dapat bagus juga sih. Oke, last. Oke. Oke. Kalau critical damage di bawah perfect ya. Ya, lumayan lah guys, dapat yang bagus juga untuk atributnya ya. Semoga nanti pas di tempat critical damage-nya yang naik. Semoga teman-teman juga yang ngegacha charm weapon B5 terbarunya ini, apa sih nama weaponnya tadi tuh? Song of the Broken Pines ya. Semoga kalian dapat seperti saya. Oke, jadi sampai di sini video gua kali ini guys. Thanks for watching dan insyaallah kita ketemu lagi di video Genshin Impact selanjutnya. Bye bye.